Yoi, kembali lagi bersama Romoto Vlog. Jadi hari ini hari apa ya? Kamis jam berapa? Jam 12. Setengah 2. Jadi kita mau ke daerah Kediri. Mau ke teman, ke rumah adalah teman. Ada jadi ulang tahun ceritanya. Terus disuruh datang buat makan katanya, makan-makan. Jadi perjalanan ke Kediri itu sekitar 1 jam 45 menit. Ya itu kalau pelan. Tapi gak tahu kalau kencang setengah jam mungkin. Eits, itu kalau bawa moge anjir. Itu kalau bawa moge mungkin bisa setengah jam. Jadi kita rada-rada ngebut aja supaya gak terlalu lama nyampenya ya kan. Ternyata anginnya kuat. Yang ada saya yang ketiup ke belakang. Yuk. Ini udah ganti supermoto lagi, udah enak. Kalau sekarang mah bisa tikung-tikung. Angin ketiup, apa helm ke tarik-tarik ke atas aja. Jadi kepala tuh serasa keangkat. Oh, kalau ke Kediri kayaknya lewat jalan besar. Lewat jalan raya. Kalau ke Malang kemarin lewat daerah Pacet, Cangar. Nah, enak sih lewat jalan-jalan kayak gitu, lewat daerah Cangar, Pacet kayak gitu. Hutan-hutan kan sejuk. Cuma yang gak enaknya kalau pulang lewatnya sore atau malam. Soalnya waktu pulang kemarin tuh jam 3. Perasaan baru, padahal baru jam 3 kayak. Jam 3 sore. Tapi udah gelap di sana tuh daerah Cangar. Soalnya kan pohonnya rimbun kan. Padahal masih jam 3 sore tapi udah gelap. Dua, 123, dan di depan ada trek. Berhenti saudara-saudara, dan kita juga harus ikut berhenti. Kalau tidak, itu pantat trek itu terbuat dari besi. Lewat jalur sini trek semua. Coba jalurnya kayak Cangar kemarin, enak. Sini mah banyak trek. Selamat jalan juga. Nanti balik kok, tenang. Ada perbaikan jalan, saudara-saudara. Ini habis pakai gear besar ukuran berapa? 55 ya. Kan kemarin pakai gear standar 51. Sekarang pakai ukuran 54. Bawahnya kayak gini ngentak. Bawahnya nyentak-nyentak. Ngeri juga ini belakang pengen. Tadi habis makan tuh enaknya ngerokok. Tapi ini pakai full face, jadi ribet kalau mau ngerokok. Nah, ini enak pisan habis makan kan, terus minum es teh manis, terus ngerokok. Tapi sayang pakai full face, nggak bisa ngerokok. Mau berhenti ngerokok dulu, tapi takut nanti nyampe sana kelamaan. Nih.
kita lihat maps dulu. Jalannya bener nggak? Gak ada plangnya gitu, Kediri gitu, kayak gitu. Takut juga ngeliat trek besar kayak gini. Jaga jarak, mohon maaf. Gak mau saya dekat-dekat. Jalannya juga bagus. Ada sensasi apa ya? Gelombang-gelombang kayak gitu. Jadi ada sengaja dikasih apa? Kayak jeglongan lubang-lubang kayak gitu sengaja sebenarnya kayaknya. Jadi biar ada sensasi berkendaranya gitu. Wah, anjir ini jalan. Kebanyakan lubangnya. Kebanyakan lubangnya daripada aspalnya, Pak. Aduh, ini kalau ibu-ibu hamil lewat sini, kandungannya turun ini langsung. Perasaan tambalannya yang banyak. Ngelihat tambalan tuh udah kayak ngelihat apa gitu. Tuh, ini kalau ibu-ibu hamil lewat sini langsung gugur kandungannya. Langsung apa? Bukaan langsung. Wow, tuh kan banyak kan? Tuh, ini lagi. Wuh, 125. Coba 130 dapat nggak? Bok tangki trailer. Gandengan tempelan bermuatan. Truk aja gandengan, masa kamu sendiri. Ntar kita minggir dulu ngelihat maps. Bener gak jalurnya? Bener. Jadi jalan tuh lurus-lurus aja. Pokoknya lurus aja, gak usah ada belokan, belok-belok, gak usah. Lurus aja. Run, 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 run. Mohon untuk tidak ditiru. Ini lagi emang lagi belum ngerokok, jadi otaknya kayak gini. Harus ngerokok dulu baru bener. Kota Mojokerto, Candi Brahu, Jombang. Jombang sana. Kalau Bandung kemana Bandung? Ada mobil yang belok, saudara-saudara. Ngeri ya. Udah majalahnya berlubang. Tuh, satu, dua, tiga. Ini jalan kayaknya kena apa? Kena nggak tahu kena penyakit apa ke jalannya ini. Lubangnya jarak-jarak 5 meter, 1 meter doang. 1 meter ke depan lubang, 1 meter ke depan lagi lubang. Anjir emang. Ini kayaknya pulang ke rumah ini harus ngecek velg. Jangan-jangan ngegeol.
bahaya jalan kayak gini mah, udah mah jalan berlubang, terus apa jalurnya trek-trek besar tuh, banyakan lebih banyak lubang sama tambalannya daripada aspalnya deh. Bentar, kita harus lihat dulu ini lewat atas apa lewat bawah. Lihat maps dulu, ntar udah lewat atas salah, muternya jauh lagi. Wih, jalan Gatot Subroto kayak di Bandung berarti ya. Oh, lewat atas ya, lewat atas terus nanti belok kiri. Ini udah sampai mana? Jombang. Udah sampai daerah Jombang. Wih, cakep Ceren. Lanjut lagi. Ini baru nyampe Jombang. Itu ada alun-alunnya. Alun-alun Jombang. Tadi berhenti bentar, sebat dulu tadi biar fokus. Sekarang kita lanjut lagi. Masih lumayan jauh ini, Mas. Masih sekitar berapa ya? 1 jaman lagi. Tadi nanya ke orang situ, katanya masih lumayan jauh, sekitar 1 jaman. Jadi kita langsung aja gas. Lanjut. Ini udah nyampe daerah mana sih, nggak tahu. Saya habis isi bensin. Saya dari tadi nggak nemu pom bensin perjalanan teh. Jadi yang mending isi aja. Nih, tadi tuh pergi jam berapa ya? Jam 2:30. 2:30, sekarang udah berapa? 2:30. Berarti udah 1 jaman. Gerimis, kita harus cepat-cepat. Ini jalan apa namanya, tambalan semua. Kiri becek. Ya, gerimis. Belum juga nyampe udah gerimis. Perasaan mata dipanas. Emang cuaca tuh gak nentu, suka berubah-berubah. Pelin-pelan. Kayak kamu. Nah, udahlah, ajar aja becek-becek. Nanti cuci. Tarikan bawahnya itu loh,
nyentak-nyentak. Itu trek anjir. Soalnya udah hujan. Parah, hujan-hujan. Apa sih ini Maps bicara ngomong-ngomong dari tadi? Ini Maps dari tadi ngomong terus, setelah 100 meter belok kanan. Enggak tahu ini hujan apa ini Maps. No, hujan no. 100 meter apaan? Hai Anya. Anya. Anya, Anya kehujanan. Orang gila ngomong sama motor. Ada orang gila ngomong sama motor. Motornya kehujanan, kayaknya bisa dimasukin. Masukin aja dulu lah. Gak bisa bahasa Inggris. Tapi di sini kok nggak hujan sih? Di sini mah kering ya. Di sana tuh hujan. Assalamualaikum. Mamang. Oh, mau kemana Anda? Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana goblok? Aing juga mau kemana? Masih lumayan jauh. Masih 40 menit lagi. Semangat. Tapi emang gitu dah biasanya. Perjalanan pergi itu terasa lebih lama daripada perjalanan pulang. Pokoknya kalau perjalanan pulang tuh pasti lebih cepat rasanya. Ini udah masuk Kediri. Kayaknya PT Gudang Garam. Oh, ini pabrik rokok Garpit kayaknya. Garpit apa Surya? Tadi ada tulisan PT Gudang Garam. Tadi ada pelangnya juga sih. Kota Kediri. Nah, ini sekarang lurus belok kiri atau gimana? Tadi yang daerah situ bau apa? Bau tembakau. Pokoknya sepanjang daerah itu tuh tadi bau tembakau. Ya iyalah, gimana enggak bau tembakau, orang pabrik rokok di situ, gudang garam. Sampai sini juga masih kayaknya masih rada-rada apa bau tembakau. Gak tahu itu pabriknya apa bukan. Ini desa sah. Gak tahu ini daerah apa namanya. Oh, kaget. Saya itu orangnya kagetan. Gila. Nah, kamu merokok. Thank you. Kamu lama sekali. Lama banget. Hujan, cuy. Tadi juga hujan, tabrak hujan. Terada pecek-pecek mama. Kok liat motor pecek gitu. Bersih ya. Ini kasih untuk SD ini. Ngapain tidak ada memang kok. Tidak ada memang itu radiator. Seret mah tidak ada. Basahkan badan kak. Basah. Cuci tangan nih corona. Kok makan? Hah? Sudah. Makan rawon. Ah, makan kambing. Parah. Kaki dari sana nanti, bukan di sini. Belum, saya tadi makan angin saya tadi. Kok lah sampai deh, naik. Sampai. Kok terus. Sampai ketiga, gitu loh pertanyaan. Keras sekali. Terada, kok terada? Udah ada rata.
Joko. Coba boleh berbolak. Gulut itu. Udah ketawa tetep air kan. Itu kok berenang goblok. Kalau tinggi ya lebih tinggi ini ya. Padahal ban sama. Belum. Oke guys, kembali lagi bersama saya. Ih, cepat lo sini. Ya, kembali lagi bersama saya Arul Motoplog. Bletak 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 bletak. Di sini saya lagi di Kediri. Di rumah teman saya. Ini adalah koleksi Hot Wheels-nya. Koleksi mobil Batman, Gundam, piala. Juara satu lomba menggambar. Sponsor sponsor utama. Udang garam dan Lidang garam. Ini yang punya rumah. Namanya siapa? Kirsani. IG IG Kirsani. Oke. Kalau main Instagram teman saya 9 Fikri. Apa nama IG-nya? Fikri Arsono. Oke. Ini teman saya Aldi dan saya Raymond. What's your name? What's your name? My name Quicker. Quicker. Nama IG. Quicker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman saya dari Wamena, Papua. Apa nama IG-nya? Rai Jumabe. Oke, jangan lupa di follow. Ini kami akan room tour. Kita lihat apa saja yang dipunyai barang di teman saya. Nanti gak jawab kan? Saya potong. Parah. Saya potong bagian dulu. Parah. Tidak yoi. Parah. Kamar terlalu membosankan untuk YouTuber seperti saya. Oke, sekian room tour dari saya. Jangan lupa subscriber, like dan komen. Bersama saya sudahi sampai di sini. Saya Arul Motoplog. Bletak anjay. Balik. Datang kunjung kata semua. Balik om. Balik guys. Oh. Nah, bawa nasi kotak. Guys. Pulang tangan kosong, pergi tangan kosong, pulang bawa nasi kotak. Hey, pulang boleh 50.000 guys, santai aja. Oh, goblok. Oke, okay, terima kasih kamu semua. Thank you kamu semua, hati-hati di jalan. Emon hati-hati, Raka hati-hati. Abang Syarul Motovlog hati-hati. Kita nge-vlog. Yo. Oke, okay, nanti lanjut lagi. Oke, okay, nanti tunggu lagi sekitar lagi. See you next video.